Gemini, ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan, single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, dan not to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Single. Tampaknya di sini berupa pesan, apa-apa yang akan Anda lakukan. Mintalah restu kepada orang tua, kepada mungkin di atasnya lagi leluhur Anda. Minta restu berhubungan dengan itu. Mencoba hal baru atau mungkin ada beberapa dari Anda yang berpindah sehingga akan menjalani hubungan LDR dengan orang tua, keluarga. Minta restu. Minta persetujuan. Dan untuk bacaan lainnya, tampaknya di sini ada orang yang diam-diam menaruh hati kepada Anda. Tetapi mungkin masih berpikir-pikir. Akan dia tampilkan atau tidak? Atau jika memang dia sudah melakukan PDKT, akan dia katakan sehingga hubungan menjadi lebih jelas atau tidak? Masih dia timbang-timbang, masih dia pikir-pikirkan. Mungkinkah dia pun sedang dalam proses meminta restu orang tuanya untuk menyatakan isi hatinya atau berkomitmen dengan Anda? Bisa juga mengatakan semacam itu. Karena ada perbedaan di sini. Mungkin Anda benar-benar single, tetapi dia adalah janda duda. Atau di sini sebaliknya, Anda janda duda, dia benar-benar single. Lebih ke arah status yang berbeda. Mungkin menjadi ya pertimbangan lebih dan perlu persetujuan di sana-sini. Semacam itu untuk beberapa Anda. Beberapa dari Anda, tumbuhkan semangat Anda, keluar dari rasa mager Anda. Sudah cukup bermager-mager ria. Waktunya bagi Anda untuk menuju jalan menuju goal Anda. Tinggalkan apa-apa yang bisa menjadi hambatan untuk langkah-langkah Anda. Apapun itu di sini, orangkah, diri Anda sendirikah, sebuah situasikah, lewati itu, kalahkan itu dengan sekuat tenaga yang Anda bisa. Keluar dari zona toksik, keluar dari zona nyaman, keluar dari hubungan-hubungan orang-orang toksik, buat diri Anda semakin maju, berkembang, dan bernilai hidup Anda. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak layak lagi untuk Anda lakukan. Berpasangan, di sini hubungan-hubungan, ada beberapa hubungan yang tidak jelas di sini. Ya, carilah kejelasan daripada Anda hanya menunggu dan termangu-mangu saja. Anda tidak akan bisa, Anda akan memiliki hidup yang stuck. Jika Anda membiarkan diri Anda dalam sebuah ketidakjelasan, maka carilah kejelasan mau dibawa kemana hubungan ini, mau lanjut atau berhenti saja. Sehingga dengan demikian, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan kemudian. Cari jawabannya, walau jawaban itu baik buruk yang akan Anda terima nantinya. Jika baik maka correct and dan kemudian Anda bisa melangkah bagaimana. Jika buruk, iya, terimalah kenyataan itu dan Anda bagaimana menata Anda ke depannya. Sehingga Anda tidak berada dalam situasi yang tidak jelas. Hidup ini terus berjalan. Jika memang perlu atau sebaiknya cut off, maka cut off.
Yang penting adalah lakukan komunikasi dan minta kejelasan. Ini adalah poin untuk Anda, segala urusan Anda. Hubungan cinta amor, cinta kasih, cinta pertemanan, rekanan, relasi, hubungan ini pun luas. Tidak melulu hubungan cinta saja. Hubungan dengan tetangga mungkin, atasan, rekan kerja. Lakukan komunikasi. Selama ini ada yang berada dalam hubungan tidak jelas. Ada yang overthinking dalam hubungan. Cari kejelasan dan poin yang pasti untuk hidup berpasangan Anda. Untuk Anda yang baik-baik saja, tampaknya di sini rambu-rambu mungkin beberapa waktu ke depan, 7 hari ke depan, Anda akan terserang overthinking. Hubungan Anda memang baik-baik saja, tetapi Anda ada gambaran terserang overthinking terhadap pasangan. Mungkin soal pasangan yang terasa dingin, karena sibuk sendiri atau urusan lainnya, atau mungkin di sini ada tanda tanya tentang pengeluaran, tentang keuangan yang dilakukan oleh pasangan. Mengalir kemana, atau ada bagaimana ceritanya. Semacam itu gambaran rambu-rambu untuk Anda yang baik-baik saja. Maka ya, komunikasikan, cari ruang dan waktu, tidak asal main, ngomong saja pun. Semacam itu masukan untuk Anda, rambu-rambu untuk Anda yang baik-baik saja. Overall baik-baik saja, hanya ada gambaran akan terserang overthinking. Entah salah satu dari kalian, atau kedua dari kalian. Dan karir Anda. Karir Anda ada peningkatan. Di sini Anda mungkin beberapa dari Anda menjadi sorotan. Beberapa dari Anda menjadi viral. Kebenaran berpihak kepada Anda. Mungkin beberapa waktu yang lalu karir Anda sakit. Karena gosip, karena ya, dan serupa lainnya. Dijatuhkan orang, disandung orang, ditusuk orang. Karir Anda sakit. Sehingga macet, terhenti, sakit, dan tumbang, entahlah. Tetapi di sini, jika berhubungan dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain atau ketidakbaikan yang dilakukan oleh orang lain, akan ada keadilan untuk Anda. Ada kebenaran terbuka untuk Anda. Dan bisa juga di sini, ada seseorang yang akan minta maaf kepada Anda karena sudah melakukan yang tidak seharusnya dia lakukan terhadap Anda. Entah apapun itu. Memaafkan iya, entahlah, saya just ingin mengatakan, memaafkan iya, tetapi proses harus tetap berjalan untuk beberapa dari Anda yang mungkinkah berhubungan dengan hukum pada akhirnya, merusak nama baik, pencemaran nama baik. Jangan menyerah, jangan tumbang terhadap apa-apa yang berusaha untuk menumbangkan Anda. Tumbuhkan kembali semangat Anda. Pada akhirnya akan baik-baik saja lagi, tetapi jangan tumbang. Jika Anda tumbang, maka berbeda ceritanya. Mereka-mereka akan bertepuk tangan atas ketumbangan Anda. Dan justru yang seharusnya tidak benar menjadi seperti benar. Maka jangan membiarkan faktor ekstern menumbangkan Anda. Untuk beberapa dari Anda, masukan untuk Anda lainnya, perbanyak informasi, mencari lebih, menggali lebih, pada akhirnya akan baik-baik saja. Ya, ada di Empress di sana. Dan untuk bacaan lainnya, untuk Anda yang memang baik-baik saja selama ini, lancar-lancar saja selama ini, akan semakin lancar usaha Anda, akan boleh dibilang semakin makmurlah Anda. Apa-apa yang menjadi goal Anda, Anda bisa sampai ke sana. Ada kenaikan jabatan untuk beberapa Anda, banyak bahkan. Naik jabatan, naik gaji untuk banyak
Anda. Wow, keuangan. Banjir uang, hujan uang, digeruduk uang, apapun istilah heboh lainnya, sepertinya akan datang untuk Anda. Di sana ada beberapa dari Anda yang akan mendapatkan sumber-sumber keuangan baru. Tadinya hanya berkarir atau memiliki job, satu job saja. Tapi ada tawaran untuk menghandle apa, untuk diserahi job apakah. Jadi ada sumber-sumber keuangan baru untuk Anda. Maka beramai-ramai, uang akan masuk ke kantong Anda, ke dompet Anda, dan menjebolkan dompet atau kantong Anda. Semacam itu. Ada beberapa dari Anda mungkin akan menikah, merayakan hal-hal yang membahagiakan. Entah tentang apapun, menikah, reuni, bertamasya dengan pasangan, dinner yang romantis, pengeluaran-pengeluaran yang cukup besar untuk orang terkasih, untuk pasangan, untuk keluarga, keluarga kecil, keluarga besar, membuat sebuah usaha baru, membeli aset, semuanya bisa terrealisasi. Congratulations. Beberapa dari Anda akan sibuk, lebih sibuk dari biasanya, semakin sibuk. Jaga baik-baik kesehatan Anda, penuh dengan kebahagiaan dan kelimpahan yang mengisi sudut-sudut hati Anda tentang hal keuangan di sini. Ya, karena Anda bisa memenuhi apa-apa yang ingin Anda penuhi. Bisa apa ya, semacam apa-apa yang tertunda di beberapa waktu yang lalu bisa Anda realisasikan semuanya, apapun itu. Ada pesan apa lagi kah untuk Anda? Beberapa dari Anda di sini berhubungan dengan sesuatu yang mengecewakan. Teman yang mengecewakan, teman yang bergosip miring, dan yang miring-miring lainnya. Semua itu akan berakhir. Semua itu akan terputuskan dari Anda. Situasi akan berubah positif untuk Anda. Tetap lakukan yang terbaik. Jangan terbawa ke arena yang miring-miring tersebut. Yang toksik-toksik tersebut. Semakin dekatkan diri Anda kepada semesta, iman Anda. Atau ada colekan untuk beberapa dari Anda di sini. Iman Anda, semesta merasa Anda jauh darinya. Dan diharapkan untuk mendekatkan diri kepada mereka. Mereka mencintai Anda dan merasa kehilangan Anda. Dan berikutnya, pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Ada penjagaan, ada bantuan untuk Anda dalam menghadapi segala kesulitan Anda, situasi Anda, semacam itu. Jawaban dari semesta. Sementara saya mensafal kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause untuk mengkonsentrasikan pertanyaan Anda. Jawaban untuk Anda, bertanyalah kepada semesta atau malaikat Anda atau iman Anda, jawaban ada di sana untuk detail pertanyaan Anda. Atau angka, jika jawaban Anda berbentuk angka, mungkin ini pun bisa menjadi jawaban untuk Anda. Angka depan, tengah, belakang, kode-kode, apakah tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik, penjumlahan. 99 angel number untuk Anda. Angka malaikat untuk Anda, pencapaian-pencapaian. Dekapan-dekapan hangat dari semesta untuk Anda. 9358-6368.
650133, angel number untuk Anda. Wow, hujan angel number Anda. 3344 akan ada perkembangan, akan diberikan kestabilan, pencapaian-pencapaian. 874433276 5. Huruf, jika jawaban Anda berbentuk huruf I, B, G, tempat asal, tempat tujuan, kota, negara, nama panggung, panggilan sayang, T, W, D, K, N, O, S, K, T, E, nama-nama bulan, Mei, Mei, Februari, November, April, Desember, Agustus, Juli. Zodiak, jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Gemini, Sagittarius, Taurus, Sagittarius, Virgo, Cancer, Cancer. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Taurus, Gemini, Virgo, Cancer, Leo-Leo membawa kabar baik, rezeki, prospek, hadiah mungkin. Aquarius, Taurus, yang double energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau perlu menjadi sorotan untuk Anda. Berbuat baiklah kepada hewan, be kind to animal, power, totem, spirit, show jika ada. Mungkin panggilan sayang, yang Anda sukai, yang Anda pelihara, cross watcher, vice versa. Ular derik, ayam kalkun, kuda, gurita, burung unta. Entah apa yang terjadi dalam lingkungan atau situasi Anda. Di sini, Anda perlu berhati-hati terhadap orang-orang yang hanya memanfaatkan kelebihan kepemilikan Anda saja, kelebihan yang Anda miliki saja, atau memanfaatkan untuk keuntungan pribadinya saja. Untuk beberapa dari Anda, jangan lupa untuk bersyukur untuk hal baik yang masih Anda miliki, yang Anda miliki, besar kecil itu. Kemapanan Anda, kestabilan Anda, kesehatan Anda. Untuk beberapa dari Anda lainnya, perlu menjadi seseorang yang lebih smart dalam tiap-tiap pengambilan keputusan Anda. Note to self untuk Anda. Musuh Anda menunggu Anda menyerah, maka tetaplah berjalan. Jika Anda menyerah, bukan mereka akan bersimpati kepada Anda, tapi akan bertepuk tangan atas kehancuran Anda. Dan banyak-banyaklah tersenyum, dan jadilah diri sendiri. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Jangan menyerah untuk hubungan kita. Dan, aku selalu punya sesuatu untukmu. Surprise untuk Anda. Message from Universe. Mungkin lebih terkhusus untuk Anda. Saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Tetapi walaupun tidak menjadi pilihan Anda, mengena di hati Anda, bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3, silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama. Tetaplah rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati. Itu memang perlu Anda lepaskan. Entah apapun itu yang menyesakkan dada, yang toksik, yang melelahkan, yang tidak relevan atau tidak layak. Di mana Anda selama ini menimbang-nimbang, lepaskan tidak, maka saran pesan untuk Anda, ya memang itu perlu Anda lepaskan. Kartu ketiga, jangan kurung kebaikan hati Anda. Anda ingin berbuat baik,
Tetapi sekitaran Anda mungkin mencibir Anda. Ah, cari nama. Ah, cari muka. Jika memang itu adalah karena berdasar kebaikan hati Anda, just lakukan. Biarlah alam semesta yang menilai Anda, yang memberikan, menghakimi Anda, benar baik, benar tulus, atau tidak. Jangan biarkan orang-orang menghakimi Anda, membuat Anda mengurung kebaikan hati Anda. Berbuat baik akan kembali baik. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.